gadungnya lagi latihan parkour. Ya, tapi olahraga sih olahraga, cuma ya jangan di studio juga, nanti habis siaran cari tempat lain. Pemirsa di rumah tuh biar tahu gitu loh, kalau saya tuh nggak suka olahraga yang cuman lompat tali, main catur. Pengen itu olahraga yang memang ekstrim, yang greget gitu loh. Oh, jadi kamu tuh pengen ngebentuk badan? Yes. Biar six pack, yes. Biar keren, biar kece, biar lebih kelihatan lebih tinggi, langsing. Kenapa sih harus bilang tinggi gitu? Ya udah, kamu sekarang latihan aja sama teman aku, mau gak? Siapa? Aku ada teman jago nih, namanya Alicia Vikander, alias Tomb Raider. Oh, teman kamu Tomb Raider? Serius? Serius? Hah, yakin? Bener, kamu mau lihat gak? Ini kayak gini nih latihan olahraganya nih. Will Sutton, atlet parkour profesional asal Inggris, menjadi populer karena video-video yang diupload di website pribadinya. Dalam berbagai video, pria berusia 26 tahun ini banyak membagikan kerja keras dan juga kegagalannya menyelesaikan trik parkour. Tak hanya itu, Will juga sering memperkenalkan tempat-tempat dengan pesona keindahan saat melakukan aksinya. Salah satunya saat Will menampilkan trik-trik parkour dengan mengeksplorasi keindahan dari tanah kelahirannya, Isle of Man. Dalam videonya, Will menjelajahi pesona situs sejarah yang ada di pulau ini dengan berbagai trik seperti vault, backflip, dan juga front flip. Pelabuhan Port St. Mary, Castle Isle of Man, Museum Craigness dilaluinya dengan trik wall spin dan cat leap. Keindahan hutan dan Taman Ramsey yang terletak di tengah kota juga tak dilewatkannya. Giorgia Gregoria tak bisa dipandang sebelah mata. Peselancar asal Italia ini selalu membuat takjub lewat aksi wakeboarding. Di usia yang baru menginjak kepala dua, Giorgia sudah mengoleksi 3 medali emas dan 2 perak di sejumlah kejuaraan wakeboard di Eropa dan tingkat dunia. Kepiawaian di atas papan selancar tidak didapatnya dengan mudah. Gina beberapa kali mengalami cedera. Cedera yang cukup panjang membuatnya terancam tidak mengikuti kejuaraan dunia tahun ini. Meski begitu, melalui YouTube channel milik JB O'Neill, Gina mulai menunjukkan pemulihan. Ia masih menggunakan pengaman yang membalut lutut kanannya. Tanpa rasa takut, Gina berputar 360 derajat dan terbang di udara dengan papan selancarnya. Aksi akrobatik Gina ini sangat dinanti para penggemarnya. Demi membentuk tubuh atletis dalam perannya di film Tomb Raider, Alicia Vikander menjalani olahraga ketat dengan menu latihan yang cukup berat. Ia mulai berlatih fitness sejak 7 bulan sebelum syuting film Tomb Raider. Melalui Instagramnya, Alicia juga kerap membagikan latihan khusus yang kini membentuk otot-otot tubuhnya. Magnus Lichbeck adalah personal trainer yang juga menjadi langganan bagi para artis di Hollywood. Selain Alicia Vikander, tercatat sejumlah artis seperti pemeran Wonder Woman Gal Gadot, pemeran Batman Ben Affleck, hingga penyanyi Katy Perry juga pernah ia latih.